Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Petang hari ini kita akan mereview dua buah golok sembelih yang premium dengan material yang sama tapi model yang berbeda. Namun sebelum itu, tadi ada banyak tamu ya, alhamdulillah ada Mbah Yonim dengan istrinya dari Surabaya, ada Ustadz Khairul dan temannya Ustadz Jaiz, insyaallah dari Malang beliau berkunjung. Alhamdulillah kita sharing-sharing ilmu. Dan ini kita dapat kiriman nih guys, kiriman dari Ustadz Abdul Muhyi yang ada di Sampang Madura. Nah, kita lihat ini apa isinya. Kayaknya jajan gitu ya. Kita buka ya. Ini isinya apa enggak tahu. Isinya kerupuk apa ini? Kerupuk samiler. Nah, kalau di Malang bilangnya kerupuk samiler atau samiler. Goreng. Mumpung hujan-hujan gini digoreng enak. Ya, kita goreng buat cemilan nanti di atas. Baik, kita akan mereview nih satu persatu. Nih, yang bawah ini Kopak Rawing namanya, style Kopak Rawing. Yang atas ini Betawian Ujung Candung namanya. Oke, yang Kopak Rawing. Dan ini premium semuanya. Kopak Rawing ini full mangga hutan. Cakep banget. Aksesorisnya dari tanduk kerbau hitam pilihan. Finishingnya di glowing. Ini selutnya dari tanduk. Sopal, smith meeting, simpe-simpe, tutup bawah. Semuanya dari tanduk. Glowing ya. Simpe-simpenya rapi banget. Ini premium guys. Pelan saja bukanya, megangnya seperti ini. Set. Oh, perhatikan. Cakep banget. Keren. Ini tanduknya pilihan, super tanduknya. Tanduk super. Jadi di sininya tidak keropos bagian sininya. Kembali kita sampaikan kalau ini golok premium sehingga semuanya materialnya juga super. Material luarnya dan juga bilahnya. Materialnya bilahnya dari Boler N695 Kopak Rawing. Ada rikasu, ada pekesan. Stok removal tanpa mesin, finishing yang satin polis serat baja. Indah banget serat-seratnya. Nyerat banget. Untuk panjangnya 27,5, panjang bilah 27,5 cm, terlebarnya 4 cm, ketebalannya 4 mm. Ini untuk para sultan-sultan cocok nih, sembelih pro, tarik atau dorik sama saja, yang penting skill, kemampuan, dan tentunya untuk koleksian juga cakep. Bohler N695 sudah sekelas stainless steel, lebih tahan karat. Waduh, kata jamannya mengerikan.
Kalau di kertas bagaimana? Di kertas, di kertas halus, standar ketajaman sembelihan halus. Ini yang pertama ya. Masukkannya juga pelan-pelan, terus dipajang keren, dipakainya juga membawa kewibawaan. Selanjutnya ini lebih mantep, karena apa? Gale asem, full gale asem model Betawian ujung candung, bulat, hitam-hitam ini dari tanduk. Topanya atas bawahnya ini dari tanduk aksesorisnya. Simit-miting, simpe-simpe tutup bawah dari tanduk kerbau hitam pilihan dan di glowing ya. Glowing. Mengkilap. Rapih. Ini dipegangnya juga rapih. Berat juga. Ujung candung. Materialnya Bohler N695 dan stok removal, finishingnya satin serat baja. Kelihatan indah banget serat-serat bajanya. Ini dorong pro. Kita ukur panjang bilahnya 28,3 cm. Terlebarnya 3,9. Ketebalannya 4 mili. Rapih. Pakai rikaso. Set. Masya Allah. Kreges banget. Ini kok bubuk ya ini. Anunya. Ada bubuk-bubuknya. Apa ini? Ya tisu. Mungkin tisu lama mungkin ya. Makanya diobral. Jadi ada bubuk kayak kayak bedak gitu. Kita kasih sentuhan stropping. Berarti kan cara stroppingnya saat ini. Set. Ini 28 ya. Cocok untuk dorong murni atau dorik cocok juga. Kalau bilahnya tajam, style apapun insya Allah mendukung. Juga sebaliknya. Set. Landepnya bukan main guys. Juga sebaliknya. Kalau setil apa skillnya mumpuni, pakai bilah apapun juga mendukung. Jadi keduanya juga berpengaruh. Tanyakan ke Bu Admin, stoknya dua. Ada Kopak Rawing, ada Betawian. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran walakumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.